Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak memenuhi panggilan KPK hari ini. Syahrul Yasin Limpo kembali mangkir dari jadwal pemanggilan KPK. Ex-Mentan tersebut beralasan tidak memenuhi panggilan KPK karena ingin menemui ibunya. Melalui kuasa hukumnya, Syahrul meminta penjadwalan ulang pemanggilan dirinya ke KPK. Syahrul dipanggil KPK terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Ya, Syahrul Yasin Limpo tiba di rumah orang tuanya di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu pagi. Sebuah foto menunjukkan kebersamaan Syahrul Yasin Limpo bersama ibunya yang dikabarkan sedang sakit. Menurut pihak keluarga, Syahrul Yasin Limpo tidak akan lama berada di Makassar. Dirinya datang hanya untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Sekarang beliau masih ada di dalam. Dan beliau minta mohon kesediaannya untuk diberikan ruang. Insya Allah semua proses-proses akan beliau ikuti, beliau akan menghadapi semua proses-proses hukum, dan kita berharap semuanya ini bisa berjalan dengan baik.